Halo Bologu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bologu, hari ini kita mancing lagi. Oh, ini jam 11 pulang kerja. Saya mau mencoba keberuntungan di spot ini Bologu. Spot Kranji. Meskipun berombak sekali, tapi ini kondisi air mulai surut. Tapi surutnya berombak sekali Bologu. Tapi kita coba saja, barangkali masih ada strike ya. Biasanya kalau ombak seperti ini, ikan senangnya makan biasanya. Jadi nanti kita main mikrojig ada spoon. Ombaknya luar biasa Bologu. Ya, sekali lagi di spotnya di Desa Kranji. Biar gak lama-lama langsung aja kita gaskan. Oke Bologu, sudah hampir sampai di titik spot ya. Ini saya mau coba minukina ini. Minukreng, nggak tahu lah apa ini sebutannya, hijau ya, ini kesukaan kerapu ini. Minnow lidah panjang, barangkali ini efektif sekali. Ini treble-nya ukuran 8 kayaknya bro, agak terlalu besar lah kalau untuk minnow seperti ini. Nanti kita ganti, tapi ini bagus treble-nya. Seperti ini loh barangnya. Jadi kita pasangkan saja di pancing. Diikatkan di snap seperti ini Bologu. Ya, ini splitternya juga bagus. Enggak yang mudah berkarat, sama treble-nya juga bagus. Oke Bologu, kita coba barangkali ada keberuntungan meskipun sangat berombak ini cuaca. Mendung, agak mendung, tadi sempat hujan sedikit pagi. Ini kita jalannya cukup jauh. Sebelah sana ada, sudah ada pada penjaring. Tapi untuk pengcasting kerapu tidak masalah sama sekali. Kalau meskipun sudah dijaring ya, saya penasaran sama actionnya ini. Oh, actionnya bagus Bologu. Ya, semoga banyak kerapu yang tertarik dengan ini ya. Enak-enak ini, enak ya. Ini Desa Kranji. Kita ke Anjer Timur. Sebelah sana biasanya ya. Tapi banyak sekali ombaknya. Oh, besar sekali ombaknya maksud saya. Ini kita jalannya cukup jauh loh. Ya, sampai di ujung sana itu ada anjir atau pelawangan ya, bahasanya apa terserah, tapi kalau ombak-ombak di sini paling bagus, tidak terlalu berombak seperti yang lain. Barangkali nanti dapat GT atau lausan ya, target utama kita tetap saja kerapu. Kita nanti casting oyer, wah iya, kita di sisi timur, sisi baratnya sini loh. Sudah lama sekali saya nggak casting ke sini. Ya. 1 tahun ini ya, dari Januari kemarin nggak pernah bagus cuacanya bro. Cuacanya nggak pernah bagus. Jadi mancingnya ini saja, apa namanya, cari baronang atau negek, karena cuaca benar-benar tidak bisa dikondisikan. Ya ini kreng, minnow kreng. Nah, sepertinya saya akan suka dengan ini bro. Ya, untuk kerapu-kerapu babon sepertinya masuk sekali ini giolanya. Ya, untuk spotnya sendiri masih jauh agak ke sana bro. Ya ini karang dangkal, tidak berkarang lah, ini pasir sama serpihan koral ya. Untuk karangnya masih jauh, tapi kita lempar saja, barangkali ada kejutan di sini. Tidak bisa long cast sama sekali bro, karena ini apa namanya, angin ya, om angin sama ombak kenceng wis. Ya, kita coba ini dulu, nanti kalau nggak cocok ya kita ganti yang lain bro. Oke, strike board pertama Bologu. Oh,
strike pertama, strike membuka, dapat strike kerapu jelek. Ya, yang penting sudah ada sambaran dulu bro. Ya ini susah sekali ngambilnya. Saya takut ikan ini beracun, banyak sekali duri-durinya bro. Dapat ikan jelek. Sering dapat, tapi saya nggak pernah bawa pulang untuk dikonsumsi. Astagfirullah, susah sekali ini. Nah, kena juga ya, ikan jelek kita buang. Yang penting amis ya, minunya amis. Oke, strike goloku. Oke. Strike pertama kita. Semoga masih ada temannya lagi goloku. Kerapu megalodon. Ya, ini airnya masih cukup tinggi goloku. Nah. Kenanya sedikit. Cuma di bawah. Alhamdulillah kita angkut bolong. Sesnya lumayan ini. Ya ini kalau mancing di sini butuh kondisi air yang sangat-sangat surut ya. Kalau seperti ini agak susah. Apalagi saya bawa barang-barang dan kamera juga. Oke, strike goloku. Oke, alhamdulillah. Strike kedua. Alhamdulillah. Enggak ada yang bisa dia bawa pulang ini goloku. Size-nya sedang. Sudah layak kita angkut. Kita lempar-lempar lagi bolku. Ombak anginnya makin ngawur ya, kita bersabar saja. Aduh, nggak kena bolku, nggak kena bolku. Kita lempar lagi area sini.
mau makan lagi dia. Oke, strike lagi bolaku. Astagfirullah. Kerapu jelek. Strike kerapu jelek bolaku. Biasanya di sini banyak kerapu toying, ini tambah kerapu jelek saja yang banyak. Nah, kita buang bolaku, tetap berhati-hati. Saya khawatir ada duri yang berbahaya di sini. Nah.